Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunimis Mopatu SPD, peserta diklat calon kepala sekolah dari SDN 06 Batu Maito, Desa Petanga, Kecamatan Batu Maito, Kabupaten Bolemo, Provinsi Gorontalo, tahun 2021. Kegiatan diklat calon kepala sekolah dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama, OJT 1 atau On The Job Training 1. Yang kedua, IST 1 atau In Service Training 1. Yang ketiga, OJT 2 dan keempat, IST 2. Di dalam kegiatan OJT 2, ada 3 kegiatan pokok yang dilakukan oleh calon kepala sekolah. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan. Yang kedua, kajian manajerial. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi. SDN 06 Batu Maito berdiri di atas lahan kurang lebih 4.000 meter persegi yang terletak di Desa Petanga, Kecamatan Batu Maito, Kabupaten Bolemo. Berdasarkan hasil instrumen AKPK dan kenyataan di lapangan serta raport mutu SDN 06 Batu Maito tahun 2020, standar proses merupakan standar yang rendah nilainya. Hal-hal tersebutlah yang mendorong calon kepala sekolah untuk melaksanakan RPK yang berjudul meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui supervisi. Adapun tujuan dari RPK meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui supervisi itu adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi guru dalam proses pembelajaran. Kedua, meningkatkan kompetensi kepala sekolah yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi sosial, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi supervisi. Yang ketiga, menganalisa kemajuan prestasi siswa. Langkah-langkah kegiatan RPK, yakni pertama, persiapan. Kedua, pelaksanaan. Ketiga, monitoring dan evaluasi. Keempat, refleksi. Dan yang kelima, tindak lanjut. Kajian manajerial. Untuk kajian manajerial, ini dilaksanakan di dua sekolah yang berbeda, yakni sekolah asal dan sekolah magang. Sekolah asal SDN 6 Batu Maito dan sekolah magang SDN 01 Batu Maito. Saat ini SDN 01 Batu Maito dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Ibu Zainab Khalid SPD MPD. SDN 01 Batu Maito dibangun di atas tanah atau lahan seluas 10.000 meter berjursangkar dan didirikan pada tahun 1918. Di dalam kajian manajerial, ada 8 standar pendidikan yang harus dikaji oleh calon kepala sekolah. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Empat, standar penilaian. Lima, standar pendidik dan kependidikan. Standar 6, standar sarana dan prasarana. Standar 7, standar pengelolaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah standar pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya RPK yang dilakukan oleh calon kepala sekolah di sekolah yang mengangkat tentang masalah supervisi terhadap guru saat pembelajaran ini sangat baik, karena banyak manfaat yang kami terima dari kegiatan tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, kami lebih termotivasi untuk melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, siswa-siswa merasa senang sebab pembelajaran yang kami lakukan itu
terstruktur dan teratur sehingga prestasi siswa lebih meningkat. Kira-kira bagaimana pendapat adik Ain ketika calon kepala sekolah mengadakan supervisi pembelajaran terhadap ibu guru kalian? Kira-kira yang dirasakan apa? Kami merasa senang, kami mudah memahami pelajaran yang diajarkan. Oh, lalu? Tapi lebih mudah mengerjakan tugas karena paham dengan pelajaran yang diajarkan oleh guru. Baik, menurut kami sebagai kepala sekolah di Sekolah Madang, pelaksanaan diklat calon kepala sekolah ini sangat mendukung untuk calon-calon kepala sekolah yang profesional ke depannya. Mereka melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah itu sudah memahami apa yang harus akan dilaksanakan. Peningkatan kompetensi atau AKPK dilaksanakan di Sekolah Magang, yakni di SDN 01 Bokomoyito. Tujuan dilakukannya AKPK bagi calon kepala sekolah adalah untuk mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi yang dikuasai oleh calon kepala sekolah yang ditunjukkan melalui pengetahuan dan pengalamannya. Selain itu juga untuk mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi yang belum dikuasai oleh calon kepala sekolah sebagai kelemahan dan memerlukan pengalaman, pengetahuan serta pengalaman sehingga akan menjadi bahan pengembangan lebih lanjut dalam diklat calon kepala sekolah, lebih-lebihnya ketika nanti menjadi kepala sekolah. Demikian video audio visual yang saya buat untuk memenuhi tugas sebagai peserta diklat calon kepala sekolah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.